Tunggu aja. Kemungkinan nanti sore insyaallah. Pulang ke rumah. Sini. Ya ke sini. Soalnya Srono. Oh, dekat, dekat. Iya. Soalnya pelabuhan macet total. Sebenarnya Srono rumahnya Lampung. Oh, gitu ya. Iya, iya, ya dari Lampung, dari Lampung. Apa sih ya sama Mas Farel ya? Iya. Tunggu Mas Farel. Ya insyaallah ketemu nanti Mas Farelnya datang nanti sore insyaallah. Sudah, makasih. Nggih, 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 nggih. Iya. Surya, oke. Mari. Iya. Sobat Ngulu semuanya, siang ini sudah mulai panas sedikit, cuacanya agak cerah. Halo Pak Be, sehat Pak Be? Mau kemana Pak Be? Oh, ada apa? Nyerbis TV. Mau kayak bongkar-bongkar, anu pengantre, melester? Oh, bisa dibongkar. Sibuk kok ya, coba monggo. Nah ini bapaknya Bang Aziz Kaos, Sobat Ngulu ya. Mau ke rumahnya Bang Andre. Nah Sobat Ngulu, ini untuk suasana siang ini cuacanya sangat cerah sekali, terlihat panas ya. Dan di sini juga sudah mulai berdatangan rekan-rekan YouTuber Pohon Sawo yang selalu standby mangkal di rumah Pare Prayoga. Dan di sini juga ada Pak Joko dan Bu Siti yang ada di dalam rumah. Dan ini juga rekan-rekan YouTuber Pohon Sawo, ditemani juga Kak Vanus yang sedang bersantai bermain game bersama rekan-rekan YouTuber Pohon Sawo di warungnya Mbak Anggi. Jadi kita tunggu untuk momen kedatangan artis kita Pare Prayoga ya, tentunya di bawah pohon sawo. Ini pohon sawonya, ini ikon kita pohon sawo, buahnya sudah lebat, tinggal menunggu panen Sobat Ngulu. Oke Sobat Ngulu ya, jadi untuk suasana sekarang kita saksikan seperti ini. Piye Pak Bek? Repot melester Pak Bek. Nah. Nggih, monggo Pak Bek. Sobat Ngulu semuanya. Di siang ini kita menunggu detik-detik kedatangan Farel Prayoga, artis idola kita yang tentunya sangat menginspirasi kita, juga membuat kita bangga Sobat Ngulu ya.